Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Unirifa yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kisah mengharukan datang dari seorang pendeta yang bernama Bondi Patoh. Dia merupakan seorang pendeta dari daerah Timika, Papua Barat. Pendeta tersebut menghadiri pernikahan anak putrinya yang bernama Christine Natalia. Diketahui Christine beragama Muslim. Pendeta Bondi rela datang jauh-jauh ke Kalimantan untuk menghadiri pernikahan putrinya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Kisah haru seorang pendeta hadiri pernikahan putrinya yang beragama Islam. Menikahkan sang anak perempuan dengan laki-laki pilihannya merupakan suatu kewajiban bagi seorang ayah. Bahkan, ia juga harus menjadi wali dari pernikahan putrinya. Namun, kondisi tersebut tidak bisa dirasakan oleh salah seorang pengguna TikTok yang bernama Christine Natalia. Perempuan bercadar tersebut membagikan video singkat yang berisikan kisah mengharukan di pernikahannya dalam media sosial TikTok. Di dalam video tersebut, diketahui bahwa sang ayah yang bernama Bondi Patoh merupakan seorang pendeta di daerah Timika, Papua Barat. Namun, Christine sendiri yang merupakan putri dari Bondi adalah perempuan Muslim yang sudah mantap mengenakan cadarnya. Meski jarak yang jauh, ayahnya bersedia untuk meluangkan waktu untuk datang ke pernikahan Christine di daerah Berau, Kalimantan Timur. Salah satu hal terberat yang aku dan ayahku rasakan adalah momen di mana ayahku bisa menikahkan anak orang lain di gereja, tapi tidak bisa menikahkan putrinya sendiri karena perbedaan agama kami, ungkap Christine. Curahan hati Christine pun menarik banyak perhatian netizen yang ikut merasakan kesedihan dan haru dari momen pernikahannya. Pasalnya, meski sang ayah datang ke pernikahannya, laki-laki tersebut tidak bisa menjadi wali karena perbedaan agama yang dimilikinya. Alhasil, yang jadi wali nikahku adalah wali hakim, bukan ayahku. Walaupun demikian, aku sangat bersyukur dan bahagia sekali di hari itu, tambah Christine kembali. Christine juga mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya memang sudah berpisah sejak dirinya masih berumur 6 bulan. Ia juga menyebutkan bahwa baik ayah dan ibunya sudah memiliki keluarga masing-masing. Oleh karena itu, Christine sangat senang karena di momen pernikahannya, ia bisa kembali berkumpul bersama dengan kedua orang tuanya. Tidak hanya berkumpul bersama, ia juga mengabadikannya dalam satu foto. Video yang kini sudah ditonton oleh setidaknya 1,5 juta orang itu mendapatkan berbagai macam komentar dari para netizen. Bahkan kolom komentar dari video yang dibagikan oleh Christine sudah berjumlah 2000-an. Kontennya mengandung bawang banget, tulis salah satu netizen. Aku sedih tapi bahagia banget, suatu perbedaan yang indah. Semoga langgeng sampai maut memisahkan ya mbak, tambah netizen lainnya. Senyum ayahnya lebar sekali, kelihatan sangat bahagia dan bangga sama anaknya sendiri, ungkap netizen lainnya. Demi
Demikian kisah dari Pendeta Bondi Patoh yang menghadiri pernikahan anak putrinya yang Muslim. Kita doakan semoga ayahnya Kristi Natalia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.